You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy. Hai Sobat Pesona, untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-74, banyak dilakukan oleh jutaan rakyat Indonesia hingga di pelosok Nusantara. Banyak hal yang dilakukan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI kali ini. Dan kebetulan nih, di Pesona Wisata Tulungagung sore ini, kita bakalan ngajak kalian semua untuk melihat dan ngikutin kegiatan Pawai Agustusan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Gondak, Kabupaten Tulungagung. Sobat Pesona, saat ini saya tengah berada di Desa Rejosari, tepatnya di Balai Desa Rejosari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Nah, pada siang hari ini, tengah ada kegiatan lomba baris kreasi, karnaval, serta lomba tetek yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Rejosari dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Nah, seperti apa keseruan yang ada di Desa Rejosari? Mari kita saksikan bersama-sama. Tulungagung memang punya banyak potensi, yang gak cuma pariwisatanya, tapi juga seni dan budaya. Maka gak heran deh kalau Pawai Desa Rejosari ini pesertanya mengusung tema yang berbeda-beda. Ada yang mengusung tema kostum unik, ada Jawa, serta tari-tarian tradisional. Pemirsa Pesona Wisata Tulungagung, pada kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 ini, pemerintah Desa Rejosari memeriahkan dengan menggelar lomba baris kreasi, lomba tek-tek, dan karnaval yang diikuti oleh semua RT di Desa Rejosari. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semuanya gak mau ketinggalan untuk ikut pawai pada kali ini. Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74, kita sebagai warga Desa Rejosari untuk memeriahkan suasana kemerdekaan ini sangat antusias dengan kegiatan lomba tetek sama lomba baris kreasi yang diikuti dari semua RT Desa Rejosari. Pawai Desa Rejosari Kecamatan Gondang ini diberangkatkan mulai dari lapangan Desa Rejosari dan nantinya akan berakhir di lapangan ini kembali. Acara ini digelar untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-74 ini. Seluruh masyarakat setempat juga turut berkumpul di sepanjang jalan rute yang dilewati pawai. Terlihat masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua berjajar di pinggir jalan untuk menanti kedatangan para peserta pawai. Start finish ada di lapangan Desa Rejosari. Untuk panggung kehormatannya ada di Balai Desa. Semua peserta dari RT RW, dari warga RT RW semua Desa Rejosari yang terdiri dari dua dusun, Dusun Dami dan Dusun Cumpleng, itu semua ikut serta, yang terutama RT, satu RT bisa mengeluarkan dua grup. Perlu diketahui Sobat Pesona, dengan adanya kegiatan pawai yang digelar oleh pemerintah Desa Rejosari ini, masyarakat di sini terlihat kompaknya. Setiap grup yang diikuti oleh seluruh RT di Desa Rejosari
begitu kompak mulai dari kostum yang dikenakan, ada yang mengusung konsep jaranan, kostum modern, hingga kostum tradisional. Lewat gelaran pawai desa ini, juga pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Gondang, ingin mengajak semua warganya supaya peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 kali ini dijadikan momentum untuk mengingat sejarah perjuangan para pahlawan bangsa.